Ya, selamat pagi guys. Perkenalkan saya Dennis. Sekarang kita akan bermain di Kasbah dengan biaya masuk sebesar 250 ribu koin dengan hadiah 500k. Oke. Sekarang level saya mencapai 105. Sekarang kita mulai saja guys, kita klik saja. Semoga beruntung ya. Seperti biasa, pastinya Pak Abdul nih lawannya namanya ya. Wah, rupa-rupanya saya akan memukul duluan, guys. Sepertinya saya akan menang tapi tidak tahu ya. Tolong ditonton sampai habis. Siapa yang akan menang di pertandingan kali ini? Sepertinya saya akan kalah, guys, karena memang saya langganan berkalah tuh udah sering. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kita bingung, guys, mau mukul bola yang mana? Karena kita sendiri sedikit sepertinya kesulitan untuk oke. Okay. Ya, sekarang bola hijau kita akan pukul, guys. Untuk supaya klimaks, guys. Cus, ya seperti ini. Sedikit kencang sepertinya. Tapi jangan terlalu kencang ini karena mejanya sangat licin, guys. Oke. Kita sekarang memukul bola merah. Bola merah kita akan pukul, guys. Kita lubangnya yang pojok saja. Sepertinya agak kesulitan, guys, tapi ya tak apalah daripada mukul ke sini begini. Itu lebih baiknya ke sini, guys. Atau kita akan mukul ini, guys. Ya, seperti itu aja. Oke. Tidak apa-apa, guys. Kita lihat endingnya, guys. Siapa yang menang? Itulah awal kekalahan. Itulah awal kekalahan kita itu seperti itu, guys. Jadi ya memang seperti itu. Oke. Kita nggak perlu takut, guys, kehilangan koin karena kita setiap hari sudah di subsidi oleh pihak biliar, guys. Jadi kita tidak pernah kehabisan koin. Jadi kita selalu ada koin, guys, walaupun sedikit. Gitu, guys. Kita hanya seru-seruan aja, guys, karena ini bukan bentuk judi. Ini hanya sebuah game permainan saja. Jadi kalaupun kalah ataupun menang tidak ada yang dirugikan sama sekali. Ini hanya untuk seru-seruan aja. Jika teman-teman tertarik dengan game ini memang sangat cocok untuk teman-teman yang mungkin sering ada waktu luang di saat bekerja. Bisa game ini recommended banget untuk kalian yang hobi main game biliar. Oke. Okay? Oke, okay, sekarang kita akan memukul bolanya, guys, tapi sepertinya memang seperti biasa sangat sulit sekali. Ini butuh trik, guys. Oke, okay, kita yang pertama adalah ini bola merah. Oke, okay, bola merah. Tidak bisa, guys, ke sini. Saya sedikit sulit, guys. Ke sini paling. Nah, seperti ini. Wah, waktunya udah mau habis, guys. Tapi nggak masuk pun nggak apa-apa. Karena dia, mungkin saya pikir sih dia akan kesulitan ya. Tapi tidak apa-apa, guys. Inilah awal dari kekalahan kita sebagai pemain game biliar. Wah, emang dasar ini akan kalah. Oh, no. Sepertinya keajaiban akan datang, guys. Tapi tidak tahu. Nah, terus coba mentok atau tidak? Iya, terus. Ah, kapok lu. Nah, inilah butuh trik, guys, karena kita nggak mungkin tadi kita menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Kita perlu bola ini ya. 7? Oke.
sepertinya kita kalau bola 7 khawatir mentok, guys. Oke, gini dulu aja. Oke, kita keker, guys. Karena kalau kita kalah, kita sudah enggak punya koin, guys. Ya, seperti itulah kira-kira, guys. Jadi kita emang perlu ini dulu aja, guys. Oke. Oke, kita pelan aja, guys, ya. Kalau nggak masuk pun nggak apa-apa. Kita selalu disubsidi kok. Habis itu kita bola merah, guys. Pelan-pelan saja ya. Karena ini mejanya sangat licin sekali. Licin sekali. Kalau kencang sedikit saja, saya akan kesulitan. Atau bola putihnya akan ikut masuk. Oke. Okay. Itu agak ini agak kencang, guys. Karena dikhawatirkan. Kalau jika seperti ini, kita akan memasukkan bolanya atas atau bawah. Ya mungkin lebih baiknya bawah ya, guys. Pelan saja. Aduh, terlalu kita keker. Ya seperti ini. Kita masukkan, guys, pelan-pelan saja. Iya, akhirnya kita menang. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap dukung channel ini. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.